السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وإن الشكر لله وإن الثناء كله لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، كمسلمين dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala، alhamdulillah pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam rangka untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan ilmu tauhid. Dalam beberapa episode kita sudah mengambil banyak tema, dan malam hari ini adalah penyempurna dari tema tentang al-usulus salasah, tentang tiga landasan utama. Kita telah bahas tentang ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang ma'rifatu dinil Islam, mengenal, mempelajari dan mengetahui tentang ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita bahas pada sesi yang lalu, bahwa tiga hal inilah yang akan menjadi bahan pertanyaan dari malaikat ketika kita masuk ke dalam kuburan kita. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk? Siapa Tuhan yang engkau sembah dan siapa nabi yang engkau ikuti dan engkau imani, dan apa agama yang engkau yakini? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada para nabinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mata rantai terakhir dari kenabian, kerasulan yang diutus kepada umat manusia. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama yang terakhir, agama pemungkas, agama penyempurna dari agama-agama yang telah diajarkan dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sejak zaman Nabi Adam berlalu, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan lain sebagainya, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam secara bahasa maknanya adalah tunduk, menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam juga berasal dari assalam, yaitu damai. Agama ini adalah agama yang suka akan perdamaian. Adapun makna Islam secara istilah disebutkan oleh para ulama kita adalah al-istislamu ilallahi bitauhid, yaitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, dengan keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, dan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tidak cukup tunduk hati kita dengan akidah-akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hal-hal gaib yang lainnya, namun harus disertai dengan ketundukan seluruh anggota badan yang kita miliki dengan ketakwaan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian salat, puasa, haji merupakan bukti dari keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan atau orang-orang yang kafir. Beginilah orang kaum muslimin, cinta kepada sama kaum muslimin dan membenci akidah-akidah, membenci keyakinan-keyakinan selain dari keyakinan yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersama beliau yaitu para sahabat keras kepada orang-orang yang kafir dan saling menyayangi terhadap sesama kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan Islam oleh para ulama kita, dan definisi ini mencakup ibadah hati berupa keyakinan, keimanan kita kepada Allah dan seluruh hal-hal yang gaib, Al-Quran, kepada para nabi dan para rasul, kepada hari kiamat, takdir, dan lain sebagainya. Dan tercakup juga dalam definisi ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya jasmaniah, salat, puasa, dan lain sebagainya. Karena Islam bukan hanya sekedar ucapan dalam lisan saja, namun Islam adalah kumpulan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dibuktikan dengan ketundukan, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam terbagi menjadi dua. Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum mencakup seluruh agama para nabi, mencakup seluruh agama para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka semua adalah Islam, meskipun terkadang pada sebagian pada sebagian para nabi ada penamaan yang lainnya seperti Al-Hanafiyah. Ini merupakan keyakinan atau agama yang dibawa oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Namun inti dari seluruh ajaran para Nabi dan para Rasul adalah Islam. Dan ini kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak yang mengatakan kepada kita bahwa mereka saling berwasiat kepada anak cucu mereka, kepada kaum-kaum mereka untuk Islam, untuk memeluk Islam, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Id qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kepada aslim, masuk Islamlah, tunduklah dirimu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beragama Islam. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anak cucunya, kepada Nabi Yaqub juga, bahwa Allah telah memilih bagi kalian agama, dan janganlah kalian wafat kecuali menjadi orang-orang yang Islam. Jadi agama yang Allah sudah pilih bagi mereka adalah agama Islam. Jadi secara umum seluruh ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah agama Islam. Adapun makna yang kedua adalah makna khos, makna khusus. Maka yang dimaksud dengan ajaran ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peluk pada hari ini. Dan agama inilah yang tidak diterima pada hari ini kecuali agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibuktikan dengan dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, yaitu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Bahwa orang yang mencari agama selain ajaran agama Islam akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapatkan di akhirat kecuali kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud adalah apa? Ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan bahwa ma yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'minu bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi adalah umat Nabi Musa alaihissalam, wala nasrani, Nasrani adalah umat
dari Nabi Isa alaihissalam. Tidaklah mereka mendengar namaku, agamaku, agama yang diutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma lam yu'minu bima ursiltu bih. Kemudian mereka tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallam, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah penduduk-penduduk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dengan ini semua kita bisa dengan lantang mengatakan bahwa ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hanyalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah agama penyempurna, agama pemungkas yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, keimanan, keyakinan, kecuali apabila dia termasuk ke dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita terhadap agama ini, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, yang perlu kita ketahui adalah, agama ini adalah agama yang syamil, sumuliyah, bahwa agama ini adalah agama yang universal. Artinya, yang menjadi objek dari agama ini adalah seluruh umat manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang warna, tidak pandang negara. Yang jelas, selama dia adalah manusia, maka wajib bagi mereka untuk memeluk agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada limit, tidak ada batasan bagi orang yang wajib untuk memeluk agama ini. Namun seluruh umat manusia, apakah berwarna putih atau hitam, merah dan lain sebagainya, apakah dia berada di Eropa, di Asia, di Afrika, seluruh umat manusia wajib untuk mengimani, memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan bahwa ursiltu ilan nasi kafatan, bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, kata Rasulullah SAW. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, ada kaum-kaum tertentu, ada umat-umat tertentu yang menjadi objek dari para nabi. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nasrani, Nabi Isa kepada Nasrani, dan lain sebagainya. Mereka memiliki umat-umat tersendiri, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi seluruh semesta alam. Maka harus kita yakini ini, dan ini merupakan salah satu di antara keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki oleh ajaran agama kita ini. Yang kedua, yang wajib kita imani bahwa tidak ada ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ajaran ini. Tidak ada agama yang benar kecuali ajaran agama ini. Ini merupakan keyakinan, keimanan bagi kita. Tidak boleh bagi kita untuk salah dalam masalah hal seperti ini. Keyakinan. Ketika ini ada timbul keraguan-keraguan dalam diri kita terkait dengan hal ini, terkait dengan kebenaran Islam, maka ini bukan akidah lagi. Yang disebut dengan akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ketika ada keraguan-keraguan, maka keimanan, maka dia bukan keimanan lagi, bukan kepercayaan dan akidah yang kuat terhunjam dalam hati kita. Maka ini wajib untuk kita imani bahwa seluruh agama selain ajaran agama Islam adalah ajaran agama yang batil. Yang benar adalah agama yang kita anut, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang kita kaji pada malam hari ini terkait dengan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi salah satu di antara kaum muslimin, orang yang memeluk Islam, yang mana ini merupakan salah satu di antara syarat kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita syukuri keislaman ini dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita bisa meninggal dalam keadaan beragama Islam, agama yang diridhoi.
dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini wasallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.